puluhan kaum ibu-ibu yang ada di posko pengungsian sekolah menengah pertama atau SMP Candipuro Lumajang mengikuti pelatihan membatik dengan teknik ecoprint yang digagas relawan Ikatan Alumni SMA Ambulu Jember Rabu 29 Desember. Para pengungsi diajarkan keterampilan membatik dengan memanfaatkan dedaunan dengan diawali proses mencetak motif dengan menggunakan daun jati dan daun kopi hingga proses pewarnaan kain. Teknik batik ecoprint sengaja dipilih sebagai materi pelatihan karena seluruh bahan yang digunakan berasal dari alam dan sangat mudah didapatkan. Selain untuk menghilangkan kejenuhan selama 24 hari di pengungsian, para pengungsi merasa senang karena mendapat pengalaman dan ilmu baru yang nantinya dapat langsung dipraktekkan. Pelatihan batik ecoprint ini juga bertujuan agar para pengungsi memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk berwirausaha, sehingga dapat mendorong perekonomian para pengungsi yang nantinya akan tinggal di tempat relokasi. Kami akan datang ke sini lagi dengan hasil yang mereka buat sendiri, kemudian nanti akan dikembangkan lagi atau akan menjadi usaha mereka. Kami akan membantu juga penjualan atau pemasaran dari ecoprint ini. Tak hanya memberi bekal keterampilan membatik dengan teknik ecoprint, para relawan juga akan melakukan pendampingan kepada karya para pengungsi, termasuk membantu memasarkan produk yang dihasilkan nantinya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.